adalah sukma terakhir saya. Saya berharap dengan kerjaan nanti dapat jadi bawa tiket ke untuk sport kebangsaan lah. Saya akan buat yang terbaik untuk Terengganu. Pengumuman terakhir saya, semoga saya dipanggil untuk mewakili Malaysia kebangsaan. Tengok macam ke Viviana ni, sebelum sukma, dalam 2 bulan sebelum sukma, dia ada mengalami kecederaan teruk iaitu patah bahu. Dalam masa 2 minggu kita bagi rehat, dalam masa rehat tu dia buat latihan indoor dan mengikut program yang telah kita aturkan. Selepas pada 2 minggu tu dia memang hati kering lah, kata dia ikut latihan kita buat jelajah lah. Dia ikut dan kesakitan tu dia tahan lah, dah hingga dia dapat membantu pasukan wanita mencapai pingat yang terbanyak lah di Perak. Adakah ini sukma dia untuk penampilan terakhir dia ke macam mana? Tengok sekarang ni pun dia umur dia dah meningkat, iaitu dah 21. Mungkin di sukma Johor ni mungkinlah acara sukma yang terakhir. Jadi kita dah terapkan untuk dia suruh buat yang terbaik sukma ni agar dia dapat buat sesuatu yang keajaiban untuk diri dia di sukma ni, dan ataupun dapat mengatasi pingat-pingat yang kakak dia dapat sebelum ni.